bakalan habis lu gua bikin. Ingat itu. Gus, Gus. Kok udah masuk aja sih? Pucet banget lu. Mending lu istirahat dulu aja di rumah. Hei, lu gak apa-apa kan? Gimana ya? Sebenarnya sih gue tadi niatnya gak mau masuk kerja. Cuman, bini gue di rumah tuh marah-marah terus. Ya, mendingan gue kerja sekarang. Yaudah lah, mending kita kerja aja dulu sekarang ya. Soalnya ada pasien baru tadi mati di jalan. Yuk. Udah masuk? Iya. Gini, mendingan lu istirahat deh. Biar gue aja yang kerja. Kan shift gue sekarang. Oh, gak apa-apa bener. Gak apa-apa, tenang aja. Ya, udah istirahat gih. Aku tiba-tiba. Iya, udah. Ya, tugas gue. Seriusan nih? Iya. Semoga yang kali ini kaya nih ya. Ada dong. Wah, pas banget. Ini apa ini? Lumayan. Mata Batin Roy selalu dapat melihat hantu gentayangan di rumah sakit. Roy juga bisa tahu tentang hantu itu sampai gentayangan. Fisik Roy semakin drop. Dan itu bikin saya kebingungan. Roy? Roy? Apa lagi sih sayang? Tadi marah. Roy? Kamu kenapa? Kamu mual-mual. Roy kenapa? Gak tahu, tadi dia tidur terus sekarang mual-mual. Kok? Cepet. Sebenarnya anak saya sakit apa sih dok? Udah berhari-hari nggak membaik keadaannya. Kami sudah melakukan tes darah, tapi kami belum menemukan penyakitnya. Belum ketemu gimana maksudnya? Roy kan udah cukup lama dirawat. Kami minta maaf pak, tapi demi kebaikan Roy, dia harus dirawat lebih lama lagi untuk mendapatkan perawatan yang lebih tepat. Kondi, Roy, pinjam komiknya dong. Roy, kan kamu lagi pusing. Nanti kalau baca komik, kamu makin pusing. Roy kan bosan kok tiduran terus. Udah, kamu tidur aja. Ntar dimarahin mama aja. Kok juga ngapain naik ke atas? Kamu ikutan sakit? Enggak pak, tadi Roy bilang ada hantu. Tapi tadi sana pak. Eh,
Yaudah. Papa antar Koko dulu pulang ke rumah. Nanti kamu jaga kakek. Papa sama mama mau temenin Roy di rumah sakit. Ya? Papa jalan dulu ya, Ma. Iya, hati-hati ya. Ari takut, Ma. Akan ditemenin. Ya tidur ya, udah malam. Iya, Ma. Awas aja kalau si Agus nggak bawa duitnya ntar. Gua bakal bikin perhitungan nanti. Gimana? Ada duitnya nggak? Ini duitnya. Nah, gini dong. Coba dari kemarin-kemarin lu banyak duit kayak gini. Ya kan? Waduh. Gus. Bantuin gua dong, Gus. Diam aja lu. Setan! 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 Gak ada setan. Dari mana aja sih, Mas? Pasti abis main judi lagi deh. Bawel banget sih. Yang penting aku kasih kamu duit untuk belanja. Nih. Semuanya ambil. Tapi ini bukan hasil dari main judi kan, Mas? Kenapa cerit banget sih? Tinggal pakai udah. Ya, aku gak mau makan uang haram. Ya Allah, Siti. Ini bukan uang haram, aku kerja. Sumpah? Sumpah! Kamu ada kasih duit bukannya senang. Mas Agus! Perasaan kemarin lampu udah dibenerin. Kenapa bisa mati begini ya? Lepasin! Lepasin! Mas Agus! Lepas! Mas Agus, kamu kenapa sih? Kenapa hantu itu masih ngikutin gua ya? Masa iya dia mau ngambil harta bendanya? Mas, kamu tuh kenapa sih, Mas? Hah? Gak apa-apa. Gak apa-apa kok kayak orang habis dikejar setan gitu sih, Mas. Sejak kondisi Roy semakin drop, papanya memang selalu ikut menungguin di rumah sakit. Tapi Roy yang sakit malah gak bisa diam di kamar. Roy selalu keluar dari kamarnya untuk bantu urusan hantu penasaran itu. Pa. Udah malam kok kamu belum tidur? Gak tau, Pa. Roy gak bisa tidur. Pa, Roy boleh ya jalan-jalan dulu di luar kamar ya? Gak boleh. Apa-apaan sih kamu ini? Badan masih sakit keluyuran terus. Udah lama, anak lagi sakit kok malah diomelin. Kasian kan? Habis bandel. Roy di kamar aja ya, istirahat. Nanti kalau udah sembuh baru kita jalan-jalan. Iya, Pa. Oh ya, soal sekolah gimana? Kamu mau tetap di sekolah yang sama atau pindah? Pindah? Roy gak mau pindah, Pak. Roy mau tetap di sekolah Roy aja, Pak, yang sekarang. Yakin? Nanti kalau Bu Sinta jahatin kamu lagi? Roy yakin, Pak. Roy bahkan berusaha menjadi lebih baik, Pak. Biar Bu Sinta gak marah-marah lagi. Ya udah, kalau memang kamu maunya kayak gitu. Kok merinding ya? Tenang, Roy.
kenapa teriak-teriak? Gak tau, kayaknya gak bisa tidur, sus. Tapi kalau gak bisa tidur, ntar dikasih obat bisa dokter ya, biar bisa tidur. Roy, tenang ya, Roy. Roy, tenang ya. Roy, tenang, tenang, tenang. Di sini ada apa? Dasar hantu brengsek. Gua gak bisa tidur semalaman. Mas, kopinya diminum. Kamu kenapa sih, Mas? Kok kayak kurang tidur gitu mukanya? Ya, aku gak bisa tidur semalaman. Ya, kenapa sih, Mas? Cerita dong sama aku. Enggak kenapa-kenapa. Ya udah, Mas. Kamu minum dulu gih kopinya. Supaya agak tenangan. Itu kopi apaan? Hah? Astaga, Mas. Itu kopi biasa kok, Mas. Kopi yang biasa kamu minum. Kopi biasa warna hitam, ini warna merah kayak darah. Merah darah gimana sih, Mas? Coba deh Mas lihat deh. Itu tuh hitam, bukannya merah. Kamu tuh kenapa sih, Mas? Ntar sore Papa ada meeting sama klien di kantor. Mungkin malaman kali Papa baru bisa ke rumah sakit. Gak apa-apa, kan Mama bisa jagain Roy. Antar ke lo nggak apa-apa Gus, muka lo pucet banget tuh. Nggak apa-apa, gue kurang tidur aja. Kalau lo kurang tidur, lo mending istirahat aja dulu, pulang aja dulu ke di rumah. Daripada lo paksain kayak gini. Ya nggak apa-apa kan, ada jenazah baru. Gini, gue yang ngurusin, ya tenang aja. Gila, rajin banget lo Gus. Kagum gue sama lo ya. Ah, biasa, gue ngelakuin ini karena istri gue. Gue ketel dulu ya, cuci muka. Yaudah, gini. Mantap banget. Ya. Yaudah, gak apa-apa. Kalau bisa, istirahat aja sekalian. Hei! Lu ngapain sini? Anak, aneh banget. Hei! Om, Roy liat om. Dalam mimpi Roy. Roy liat. Om dikerubunin sama arwah penasaran. Udah lakuin apa sampai kayak gitu? Eh, hey, lu tuh anak kecil. Kalau ngomong sembarangan, gue gebrek. Roy gak takut, Om. Yang harusnya takut itu, Om. Karena Om yang membuat arwah gentayangan menjadi penasaran. Eh, hey, ini anak ngelawan banget ya. Gue salah liat. Bener. Gue salah liat. Setan! Pergi kamu! Pergi! Pergi! Jangan, jangan! Jangan deketin saya! Jangan! Pergi! Pergi ya! Jangan, 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 jangan
Beri, jalan! Wah, udah gak ada. Udah gak ada setannya. Gus, lo kenapa Gus? Lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ketakutan gitu sih. Gue kaget gara-gara ada lo depan gue. Yakin lo gak apa-apa? Mobil jenazahnya gimana? Baru aja dateng. Diantar pakai ambulan tadi. Yaudah, biar gue yang ngurus. Ya. Serusan lo? Yakin. Gue udah segar. Beneran nih? Bener. Tidak ada yang bisa mencegah rasa penasaran Roy, termasuk saya. Meski sudah saya larang, dia keluar kamar tanpa seizin saya. Rasanya pengen marahin dia, tapi saya tidak tega. Mama panik nyariin kamu kemana-mana. Tadi Roy habisin jalan, Mah. Roy bosan soalnya di dalam terus. Iya, tapi kalau jalan-jalan izin dulu sama Mama. Mama buka kamar lihat biar kamu kan jantung Mama copot. Maaf, Mah. Nih sakit kepala kamu. Iya, Mah. Makanya jangan jalan-jalan terus. Ya istirahat di dalam. Sendiri ya. Lumayan nih, bisa dijual, jadi modal judi untuk Bang Firman. Yes. Agus, barusan keluarga korban nelfon gue, katanya jenazahnya mau diambil sore ini. Makanya gue kesini buru-buru bantuin lo, biar cepet kelar. Makasih ya. Ayo, gimana nih? Ini. Stop.